anak-anak muda harus bangkit dan bebaskan diri mereka dari diperalatkan oleh penunggang agama dan pelampau kaum. Kalau tidak kita tangani dengan baik sekarang, tidak ada jaminan masa depan kita di tangan beliau-beliau. Hutang untuk sakau, kami perang dengan mereka. Itu baru sikap orang muda yang semangat. Bocor banyak, wang yang diambil daripada semua. Nak buat tempatan banjir, sakau. Nak buat janawi bawah, sakau. Nak buat electricity, elektrik, sakau. Dan bila kita nak ubah, sekarang dasar kita ubah. Saya setuju dengan pandangan menteri, selain daripada kepimpinan yang masih kritikal, masih penting, ya, kepimpinan di negara Malaysia ini, keyakinan kita kepada agama, nilai dan akhlak kita, tetapi kenyataan dan realiti kita dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama, apa untungnya kita tanam prasangka dan permusuhan di antara satu yang lain? Apa untungnya? Apa untungnya belia kalau kita bawa mesej cerca kaum lain dan agama lain? Tak ada untung. Untung hanya bagi orang-orang politik yang desperate, yang tidak ada modal. Bila serah amanah, tak ada perubahan. Bila beri amanah, amalan sakau berterusan. Dan sekarang nak bicara soal kaum dan soal agama. Sebab itulah saya ingin gesa saudara-saudara dalam latihan pimpinan ini dengan berani, dengan terang, Surah Izzat, membawa mesej yang jelas. Negara ini mesti diselamatkan. Dan siapa yang menjadi tonggak untuk menyelamatkan negara ini dari kemungkaran, dari rasuah, dari penyelewengan? Anak muda. Jadi saudara, pegang tanggungjawab ini baik-baik. Terima kasih. Ini kita hidup PM. Saya nak hidup belia yang penting itu. Terima kasih. Jadi ini jangan kita alpakan. Kerana saya bicara tentang negara ini, kerana 6 dasawarsa, 6 dekad lebih kita merdeka, masih bergelut dalam soal kaum, bergelut dalam hal-hal fitnah. Baru-baru ini fitnah soal Allah. Siapa yang tukar pendirian Raja-Raja Melayu? Tak ada. Baru ini saya menghadap Yang Tuan, Tuanku Yang Tuan Negeri Sembilan. Sebelum itu kabinet kita bincang dengan Yang Dipertuan Agong. Sebelum itu saya menemui Tuanku Sultan Mandarin, Perak, Kelantan, Johor. Semua memperaku apa yang diputuskan oleh Raja-Raja Melayu. Keputusan kita itu dalam soal Allah tidak berbeda. Yang berbeda adalah fitnah. Dalam soal agama, sebagai ketua agama majlis raja-raja, mereka menetapkan tak usah berbalah lagi dah, kita teruskan. Iaitu Allah digunakan untuk orang Islam saja di semenanjung tanah Melayu, tapi diberi kelonggaran di Sabah dan Sarawak. Tapi yang disebut dalam beberapa tazkirah dan ceramah di luar ialah bahawa kita telah korbankan prinsip ini. Ini sebab saya katakan anak muda harus bangkit dan bebaskan diri mereka dari diperalatkan oleh penunggang agama dan pelampau kaum. Boleh begitu? Kalau boleh, saudara, setiap isu dibahaskan dengan baik. Dan saya percaya dalam majlis perunding meriah negara, selain daripada bincang soal ekonomi, pekerjaan, hubungan dengan kemudahan dalam perkeso yang sedang dirombak, berapa kemudahan lain, bincang juga isu-isu pokok yang menyentuh masa depan belia dan masa depan negara kita. Saya tidak ada masalah sekiranya MBM mohon supaya bincang hal-hal yang sensitif dalam negara, termasuk tindakan keras terhadap perasa-perasuah
kita boleh bincang secara terbuka. Tidak ada masalah. Kerana bagi saya, kalau tidak kita tangani dengan baik sekarang, tidak ada jaminan masa depan kita di tangan beliau-beliau. Kalau kita hutang tanpa kawalan seperti yang berlaku sebelum ini, hutang 1.5 triliun. Siapa yang nak bayar? Generasi akan datang. Mengapa MBM atau persatuan-persatuan belia tidak desak? Tanya, mengapa hutang? Kami nak bayar. Hutang untuk apa? Hutang untuk buka ladang? Baik. Hutang untuk majukan industri? Baik. Tapi hutang untuk sakau? Kami perang dengan mereka. Itu baru sikap orang muda yang semangat. Ya. Ini hutang besar. Tiris banyak. Bocor banyak. Wang yang diambil daripada semua. Nak buat tempatan banjir? Sakau. Nak buat janawi bawah? Sakau. Nak buat electricity, elektrik? Sakau. Dan bila kita nak ubah, sekarang dasar kita ubah. Orang yang paling kaya bayar. Yang lain diberi subsidi oleh kerajaan. Nak pergi ke Mekah, orang paling kaya tak perlu subsidi kerajaan dan tabung haji. Jadi mulai tahun ini, saya hentikan subsidi bagi orang yang maha kaya untuk pergi Mekah. Pergilah Mekah dan belanjalah sendiri. Tetapi bagi rakyat yang bawah, kita akan teruskan dengan subsidi melalui tabung haji. Ini apa yang masalahnya? Mengapa nak dibantah lagi? Mengapa tak dibuat dulu? Itu masalah dulu. Sekarang kita harus lakukan. Jadi saya harap isu-isu ini, Saudara Izzat, mesti dihadam supaya kita bawa perubahan dalam negara kita. Saya yakin dengan kemampuan beliau-beliau. Saya hidup saya lama dalam pimpinan beliau. Masa saya di tahanan ISA kali pertama pun, saya masih umur sekitar 26-27 juga. Kementing 2 tahun oleh kerana kemiskinan. Petani-petani dan pekebun kecil getah di baling. Jadi bagi saya, semangat anak muda itu mesti kekal. Jangan umur muda perangai macam orang tua. Jangan umur muda tidak idealisme. Tidak ada. Jangan umur yang muda tapi turut membabi buta sikap orang tua walaupun salah. Kita mahu anak muda yang punya keyakinan. Kita mahu anak muda yang ada idealisme. Kita mahu anak muda yang ada prinsip dan nilai. Kita ada anak muda yang arti hormat. Hormat yang tua yang beri panduan yang baik. Tapi tolak segala rasuah dan penyelewengan kerana itu bukan budaya dan tradisi dan amalan anak muda.